Sudarlun, pemagaran jalan ini berlokasi di Desa Padang Serahit, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Tindakan ini dilakukan M. Yusuf sejak 4 hari terakhir. Pemilik lahan menyebut ini adalah bentuk protes terhadap aparatur desa itu. Jalan yang dipagari merupakan tanah M. Yusuf yang selama ini digunakan sebagai akses karena jalan lama hancur saat tsunami 2004 silam. Akibat pemblokiran ini, kendaraan roda 4 tidak bisa melintasi, sebaliknya kendaraan roda 2 diizinkan melintas. Dari Melabu, Rizwan, Serambi On TV.